silahkan subscribe channel Eka Harnawa untuk informasi tentang kesenian, kebudayaan yang berada di Nusantara. Ah, oh iya ya, oke. Oke, saya teringat perkataan makrom ini gambuh. Berarti kalau yang untuk khusus barongan pendek seperti ini, musiknya seperti ini. Nah, saya baru teringat. Ya, ini. Nah, ini kan barongan pendek. Jadi yang dijelaskan makrom tempo hari di video saya itu iramanya seperti ini. Khusus untuk barongan pendek, dan untuk barongan yang panjang-panjang tadi itu seperti yang di awal-awal tadi. Itu ada dua lagi, berarti 39 tambah 2 berarti 41. Ada ciri khas yang terakhir tampil ini adalah 4 barongan dengan apa itu congor yang pendek, dan tentunya dengan irama yang berbeda juga. Jadi demikianlah tadi perbedaan antara irama barongan panjang dengan yang barongan pendek, teman-teman. Dan dari segi solah lebih lembut, lebih halus, penghayatan juga penjiwaannya sangat luar biasa yang barong pendek. Ketika
barongan pendek keluar ini ramanya berbeda. Apakah ini yang dinamakan Mojopahitan itu, Marom? Bukan. Bukan ya? Bukan. Berbeda lagi ya? Berbeda. Ini apa? Ini lasem. Oh, lasem. Dari wayang. Oh, sing jenengan atur nih tempo hari waktu saya kesana. Namanya lasem ya? Oh, jadi ada ciri khas tersendiri ketika barongan panjang sama pendek itu iramanya beda ya? Bisa lasem, bisa kemudoran. Yang jelas, petunya banget. Oke, satu sabang itu seperti ini. Oh, gengge. Ini kan sama yang ini kan tidak lain lagi. Iya. Ya, seperti tadi yang saya ceritakan pada Mas Bungo. Oke, yang panjang ini. Panjang ini, yang pendek lebih halus ya. Halus tapi itu enggak keras. Oh, gitu nggih. Matur nuwun Mak Rom nggih. Jadi barongan kecil ini kemarin pernah dibuat belajar nari sama anak saya ini. Yang kecil ini. Nah, lucu ini. Barongan paling lucu ini, teman-teman. Mas Yoga, ya ampun, halo Mas. Dan tibalah saatnya
yang dinanti-nanti yaitu rampokan Simo Barong bersama Kuda Kepang bersama Prabu Celeng Serenggi. Adegan yang paling dinanti-nanti. Pada adegan ini adalah adegan yang paling ditunggu-tunggu. Rampokan Simo Barong, ada Prabu Celeng Serenggi. Ini Mas Seto Ardiansah ini celeng paling fenomenal. Tadi saya hitung itu ada sekitar 41 barongan. Pak, ini ki rasane piye ketika mau rampokan ngene iki? Deg-degan. Oh. Satria ini Biung Yuli sedang merapal mantranya bersama Bopo Langgeng dan Bopo-Bopo yang berada di SCTV ini. Dan aromanya di area sini ini tampak aroma yang sangat ciri khas. Ada aroma dupa, menyan, rokok grindo dan bunga. Ada Mas Yahya. Ini persiapan Ya surah
mulai. Ini sudah mulai.